Assalamualaikum, hari ini kita petik beberapa mangga Kyojai lagi. Yuk kita lihat gimana sih rasanya. Mangga ini lumayan unik karena dia memiliki tekstur crunchy di luar dan sedikit lembut di dalam. Renyah crispy ya. Crispy, enggak kecut. Asem, enggak kecut. Tengahnya matangnya pas. Sensasinya. Ini deh. Nih. Mangga ini emang beda banget sama mangga kebanyakan. Selain ukurannya yang besar, dia juga seperti kayak di tengah-tengah tuh ada lapisan pudingnya gitu. Dan rasanya sedikit agak bersoda, tapi enak banget. Alhamdulillah ya, ya gini deh manfaatnya menanam pohon di belakang rumah. Selain bikin rumah jadi tambah adem, buahnya juga kita bisa manfaatin secara gratis. By the way, terima kasih yang sudah menonton.